kopi. Ya, di situ di warung ya. 5.000. Iya, di situ di Mesero. Nah, di situ Mesero kopi. Ya. Ntar beli kopi ya. Iya. Ini uangnya. Iya. Ya. Iya. Kurang namanya. Iya, makasih. Panjang umur sehat. Iya, sehat ya. Iya. Kita simak. Terus ngecoprak ya, parubung. Ngecoprak mana? Serius tuh. Wah, ada nyai. Itu ada di TV. Ada nyai. Ada di TV mah ya. Itu ada nyai ini kan? Mai di TV-nya. Si Mai di TV tah. Itu ada nyai. Ma, pulang atuh. Kayaknya di Lingkar Timur. Bapak yang makan nasi. Dia perjalanan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama program Sabatang, santai bareng Mang Tatang. Beberapa waktu lalu Cianjur sempat viral karena ulah salah seorang yang dianggap kegiatannya menjadi perhatian masyarakat. Tidak banyak yang bisa melakukannya. Orang itu adalah kebetulan berada di depan saya sekarang. Ada Bang Nur Ahmad alias Bang Komeng. Bang Komeng itu sempat menjadi perhatian publik Cianjur karena dia mengabdikan diri dengan cara yang aneh. Dia merawat beberapa ODGJ jalanan ya khususnya. ODGJ yang sering berkeliaran di jalan, memandikannya, memberikan baju, dan saya juga sempat heran ya, kok bisa gitu mau melakukan hal itu. Di sebagian orang banyak melakukan aksi-aksi yang lain, tapi ini kegiatannya nyeleneh juga ya. Kita bahas nih sekarang, mumpung ada orangnya. Saya sebetulnya udah lama pengen ngundang wawancara langsung dengan sosok yang ternyata memang satu profesi dengan kita. Beliau adalah wartawan di Metro TV, kebetulan bertugas di Cianjur. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, datang. Sehat, Bang? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, ya. Bang, saya sih melihatnya heran aja ya. Kok bisa gitu? Maksudnya saya lihat udah mulai dari tahun-tahun belakang mungkin ya kegiatan itu, cuman baru ramenya itu beberapa waktu yang lalu gitu kan. Kenapa harus berbuat seperti itu? Ya pada intinya hati nurani kemanusiaan. Itu yang saya punya. Untuk membantu ODGJ di jalanan. Yang saya lihat sambil di mana saya liputan, tidak ada liputan, selesai tidak ada liputan, saya suka cari ODGJ keliling kota Cianjur. Dan itu saya memberikan mereka makanan, kadang baju, karena mereka juga harus layak sama seperti kita. Itu kalau menurut saya seperti itu. Kan banyak juga sebetulnya kan panti-panti atau yang lebih berwenang itu dinas, misalkan dinas sosial gitu. Kenapa tidak mendorong untuk dinas sosial bergerak langsung gitu? Dulu tahun 2000 berapa saya pernah gitu ya, mereka, tapi pada akhirnya saya berbalik main sendiri karena birokrasi terlalu ribet ya. Ini untuk mengambil ODGJ di jalan. Akhirnya Saya main sendiri. Saya cari-cari ODGJ di Jabar. Biaya saya sendiri. Pun kadang yang ada juga untuk mereka. Yang penting mereka terselamatkan dulu buat saya. Karena dia harus layak mendapatkan seperti kita. Harus makan pakaian yang bagus. Biar orang tidak takut lah. Ya selama ini orang kan pada takut kalau melihat orang gila itu. Betul.
Kan resikonya juga ya, banyak beberapa orang yang ujug-ujug ketika ketemu dengan, ya sebutlah orang gila atau orang dengan gangguan mental atau ODGJ sama gitu kan, takut langsung ujug-ujug dipukul, dilempar dan segala macam. Emang nggak ada rasa ketakutan seperti itu gitu nggak? Ya sebenarnya nggak usah. Nah. Takut dengan ODGJ. Selama ini saya ingin jangan sampai kita menyebut dia, stigma itu harus dilihat stigma orang gila. Nah itu yang mau saya hilangkan. Nah manusiawi itu sebutan pantas mereka itu ODGJ. ODGJ. Kan mentalnya juga kan tidak labil. Faktornya juga banyak karena mereka sakit seperti itu. Banyak. Rata-rata kan udah sering kan yang ditemui, yang dikasih bantuan, dikasih makan dan dikasih macam-macam apa-apa. Yang saya temui. Komunikasinya gimana itu komunikasinya? Kalau saya komunikasi dengan mereka selalu bawa rokok. Ya. Oke. Okay. Mereka pasti. Ya. Saya ajak. Pernah ada pengalaman saya. Saya ajak sehari, dua hari saya temuin terus, tiga hari terus sampai berminggu-minggu. Setidaknya dia pernah mengenyam bangku sekolah. Nah, dan akhirnya sampai memberikan alamat. Saya enggak sehari terus, terus enggak nyerah saya. Karena untuk biar dia sampai ketemu sama keluarganya. Alhamdulillah sampai keluarganya datang menjemput. Anaknya sudah rapi. Tapi rata-rata memang masih punya keluarga ya itu ODGJ ya, yang di jalan. Saya yakin itu masih punya, para keluarga. Kan ODGJ itu ada yang masuk melalui panti gitu kan, ada ya pengobatan ya, yayasan gitu ya, kan yang kita sebut di Cianjur itu kan ada beberapa yayasan ya, yang menangani ODGJ. Tapi juga ada ODGJ yang berkeliaran di jalan. Nah, memang yang ODGJ yang berkeliaran di jalan itu rata-rata apa itu? Maksudnya apakah memang keluarganya membiarkan atau seperti apa bisa kayak gitu? Ya, faktornya banyak sih ya. Seperti faktor dalam keluarga kadang ada ya. Mereka kadang lari dari rumah karena faktor mungkin ditinggal nikah, dia juga ada. Ya ada terus diputus cinta, banyak faktornya ya. Karena mereka diputus cinta, mereka berkeliaran di jalan. Kemana sampai jalan kaki berkilo-kilo itu. Tadi kan Abang juga menyebutkan butuh waktu yang tidak tidak sebentar untuk bisa berkomunikasi lah minimal ya. Berkomunikasi itu sehari, dua hari, tiga hari. Dan kan dengan resiko pekerjaan wartawan sendiri yang memang harus standby lah 24 jam misalkan dibutuhkan. Ada nggak sih kerugian atau misalkan secara, kalau materi kan udah jelas tadi dibilangnya kantong pribadi ya? Ya, kantong pribadi dan itu pasti tidak sedikit kan, lumayan juga. Ada nggak sih maksudnya kerugian dari misalkan, lu nggak, atau pernyataan dari teman-teman yang profesi misalkan, lu ngapain sih ngurus-ngurus kayak gitu, kan ada pekerjaan gitu misalkan. Banyak pak, yang bilang banyak, tapi saya nggak pedulikan, nggak pedulikan, serah mereka mau ngapa, kadang sama gila, nggak peduli saya. Mereka mau ngomong apapun saya nggak peduli. Hati nurani ya. Pak. Peduli sih. Manusia kan manusia. Buat saya. Saya kadang tergantung saya pribadi, kadang baju-baju yang udah nggak kepake saya bawa, kadang motor itu saya suka bawa baju bekas di rumah. Ya sambil liputan pasti soal ketemu saya mampir kasih pakaiannya. Oh jadi di rumah tuh memang sengaja ya bawa baju yang nggak kepake siapa tahu di jalan itu ketemu gitu. Tapi nggak memang sengaja nyari gitu, ada juga kadang suka nyari kadang nyari kalau lagi senggang gitu ya kadang saya nyari. Kenapa yang milih di jalan nggak yang di misalkan kan ya karena kalau yang di panti mah kan udah mereka udah ada yang ngurus pak, udah ada yang ngurus. Tapi kalau yang di jalanan, ODGJ di jalanan itu mereka nggak ada yang ngurus. Ada yang ya kalau bukan kita siapa lagi nanti yang ngurus mereka? Mereka perlu makan, tidur. Kadang mereka keanginan, kehujanan. Kadang mereka natap di situ.
Nah, itu sebenarnya harus pedulian kita tuh harus tinggi. Buat masyarakat juga sebenarnya. Sejak kapan sih ada niatan atau mulai melakukan hal itu, sejak kapan sih? Dari 2005, Pak. Semenjak saya tugas di Cianjur, sudah melakukan itu sendiri. Oh, ya. Emang aslinya dari mana? Saya asli dari Tangerang. Oh, Tangerang. Tugas di sini, kasih kepercayaan oleh TV, tugas di Kabupaten Cianjur. Udah jadi orang Cianjur berarti sekarang, iya, ya? Iya, jadi orang Cianjur. Berarti kepeduliannya lebih-lebih dari orang Cianjur, ya? Iya. Ya, Bang, udah berapa ODGJ, Bang? Aduh, nggak kehitung, Bang. Gak gitu. Kita nggak kehitung ya. Nggak kehitung. Pokoknya udah gaji yang udah saya temuin di jalanan ya. Karena niat saya sebenarnya, impian saya pengen punya panti. Ya, buat mereka-mereka yang di jalan. Khusus yang di jalan. Di jalan saya pengen sebenarnya. Cuman Allah belum masih rezeki buat saya untuk mau bikin panti. Tapi kan sebetulnya, Bang. Tapi udah ada, Abang pernah komunikasi dengan orang, dengan orang-orang yang misalkan yang ahli gitu, misalkan dokter spesialis kejiwaan, itu kaitan dengan status-status ODGJ yang di jalan itu belum? Udah komunikasi belum, Bang? Kejiwaan ya belum. Karena ini mah untuk nurani saya, ini membantu niat tulus ikhlas saya untuk membantu ODGJ di jalanan biar dia dapat makan yang layak, pakaian yang layak gitu. Karena saya nggak punya tempat untuk berkonsul juga, saya di sini nggak punya. Itu jadi ya saya main sendiri. Atau niat menyalurkan gitu, misalkan dari jalanan itu dipindahkan ke tempat yang layak, dalam artian yayasan gitu. Ya pengennya ada, pengennya ada niatan gitu. Tapi apakah mereka mau nerima yayasannya? Itu kan. Itu. Selama ini saya belum komunikasi dengan mereka, gitu kan. Jadi selama ini saya nemu ODGJ di jalan, saya kasih makan, saya nang layak. Ada cerita khusus gak sih dengan selama itu, cerita khusus banyak. yang paling tidak bisa dilupakan gitu misalkan? Banyak. Ambil salah satu contohnya yang paling, ya yang apalah, paling menyentuh gitu kan, sampai nggak bisa tidur lah bahasanya. Itu saya pernah atau warung. Senang gitu gimana? Saya pernah warung, Pak. Ya, saya pernah warung di wilayah di rumah saya warung. Warung kopi. Ya. Kadang pada DJ itu saya kumpulin. Nah, saya kumpulin di warung. Ya, 1, 2, 3 pada DJ mereka saya kasih kopi, merokok. Kadang suka saya liatin mereka pada berdiam-diam. Nah, itu pengalaman paling lucu mereka. Ngerokok masing-masing aja, ngopi masing-masing. Jadi itu setelah saya rapikan itu juga cerita-cerita itu. Ada lagi yang paling berkesan. Maaf, RSUD pernah saya tendang Bang Saleh. Apa? Saya tendang Bang Saleh. Karena saya marah. Pada saat itu ada ODGJ terlantar keadaan urus kerempeng. Secara betul mau. Saya bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dapat perawatan, kita buat bayar pengobatan. Nah, di situ saya marah. Oleh pihak. Ke pihak rumah sakit. Iya, saya marah. Empat dua hari meninggal, saya izin ke pihak kepolisian minta bantuan untuk diidentifikasi jenazahnya. Jadi diidentifikasi jenazahnya, setidaknya mereka tuh pernah buat KTV mungkin ya, SIM, tidaknya itu ya. Nah di situ teridentifikasi, Bang, temu alamatnya. Setelah diidentifikasi oleh polisi, temu alamatnya, diantarkan pulang. Itu udah 5 tahun, Pak, ODGJ itu gelandang yang di jalan. Sampai meninggal. Dianterin ke rumahnya? Dianterin sama pihak kepolisian Polres Cianjur. Ditemenin sama Abang? Enggak? Enggak, pihak Polres Cianjur itu yang mengantar. Hanya Polres aja? Tanggapannya gimana itu? Ya. Dengar cerita gitu. Ya, keluarganya ya, nangis, Pak. Melihat keadaan dah datang pulang. Pengalaman yang lucu lagi, saya nggak pakai baju, Pak. Nggak pakai baju, saya pulang. Keadaan telanjang, karena ada yang lebih membutuhkan.
Iya. Jadi baju yang dipakai iya, dikasih. Yang saya lepas, yang saya pakai, saya lepas, kasihkan dia. Dikasih. Saya pulang. Gak pakai baju. Gak pakai baju. Oh, iya. Itu yang paling berkesan, Pak. Ada yang jaket. Susah itu kalau kita nggak, kalau nggak ada kelas, Pak. Niat baik di sana ya. Susah. Susah melakukan hal itu. Banyak orang yang merasa berkecukupan, berkecukupan gitu, punya harta dikasih kelebihan dan segala macam, tapi jarang, sedikit sekali yang punya hati nurani itu. Alhamdulillah sih juga bisa. Mungkin berkat doa-doa mereka ya, Pak. Kadang saya suka kalau di sana nggak ada, saya suka ketemu dengan mereka. Kadang suka saya suka mendoakan mereka dalam hati. Kalau mereka doakan dalam hati, alhamdulillah 16 kemarin saya dapat umroh gratis, mungkin doa. Oh, buah dari karena kebaikan yang di itu. Dan itu kadang saya tidak hanya ODGJ, Pak, kadang saya suka cari yang lainnya. Ya seperti rumah galeri Buni, sholat, Al-Quran-Al-Quran di masjid yang gak layak, itu saya. Itu berusaha nyari-nyari kerjasama gak dengan pihak-pihak lain gitu? Gak apa, paling hanya rekan-rekan teman lain aja. Kolega aja ya, kolega rekan-rekan yang lain. Mau gak bantu ini? Ini saya ada ini, mau gak bantu? Alhamdulillah, suka bantu ya. Ya dikitnya kita ngumpulin lah buat nanti kan bawa pulang. Menurut abang sendiri nih, banyaknya ODGJ yang berkeliaran di Cianjur ini, penyebabnya apa gitu? Kalau penyebabnya banyak sih, Pak, faktornya. Mereka kadang kabur dari rumah, itu mereka jalan kaki berkilo-kilo, itu faktornya. Ya itu yang sudah saya bilang tadi, kadang putus cinta, ya cinta, rumah tangga hancur, mereka stres, ya. Banyak lah. Itu memang komunikasi langsung dengan ODGJ-nya gitu? Ya, untuk komunikasi. Untuk mengidentifikasi bahwa ya, ODGJ itu korban dari, kenapa dia misalkan jadi ya. ODGJ? Iya. Karena itu nggak cukup sehari, Pak. Nggak cukup sehari saya untuk bisa ketemu permasalahan. Ya, komunikasi dengan dia itu nggak cukup sehari. Makanya suka saya cari tahu, ini kenapa sih, permasalahannya apa. Gitu kan. Kadang dia nulis. Maaf, bukan kayak minta nomor toge. Kadang orang banyak yang saya itu, tapi aduh. Banyak juga ya. Banyak. Bukan itu yang saya cari, Pak. Bukan itu. Karena saya pengen cari setidaknya dia pernah bisa baca tulis. Itu. Oh, berarti komunikasinya saya kasih pulpen, saya kasih pulpen sama buku. Tapi dia nangkep gak obrolan kita? Dia nangkep lah, Pak. Terus sehari, dua hari, tiga hari, terus ya saya ajak ngobrol. Mandiin dulu, mandi dulu, bersihin dulu, cukurin. Iya kan? Ya, dulu. Tiap hari. Terus nggak bisa langsung, nggak bisa langsung. Kadang ODGJ itu takut dengan air. Takut. Dia nggak mau. Sama air dia takut. Dia takut. Karena dia nggak pernah mandi. Kenapa? Tahu nggak sampai kenapa dia takut sama air? Kemarin aja ada ODGJ yang masih mandiin. Mandi sih. Takut. Takut sama air. Tapi kadang suka saya paksa, Pak. Kalau udah sehari, dua hari, saya paksa. Mau dia mandi. Kadang saya mandi, ya cari musola. Kan ada nih fenomena dulu banyaknya ODGJ di Cianjur yang berkeliaran di Cianjur tuh, konon katanya, baru katanya, buangan dari beberapa daerah di luar Cianjur gitu kan. Pernah nggak sih punya hasil riset sana gitu? Ada nggak sih yang menunjukkan ke sana gitu? Waduh, kalau saya belum pernah nemuin itu. Buangan gitu kan, sempat berita muncul dulu di beberapa media lokal di sini ya, di Cianjur gitu kan. Selama ini belum pernah saya nemuin gitu ya, dari pihak perbatasan-perbatasan gitu, menurunkan. Saya belum pernah lihat. Tapi rata-rata yang ada di Cianjur. Ya ODGJ yang dicajur yang saya lihat pasti saya mandiin. Tapi pasti mandiin. Rata-rata ODGJ yang ada di Cianjur ini memang orang Cianjur. Banyak, Pak. Selain orang Cianjur juga ada kebanyakan dari luar daerah. Banyak juga ya. Banyak kan dari luar daerah. Oh. Ya karena kan mereka jalan kaki berkilo-kilometer, tapi di mana mereka nggak tahu tujuan arahnya, harus kemana dia. Itu banyak. Seperti kemarin yang saya temuin, kemarin itu dia mau itu orang
Orang Banjar kalau nggak salah. Mereka buat jalan kaki. Banjar. Sedih, Pak. Sedih ya? Sedih. Terus apa yang didapat dari itu? Yang saya dapat, ya saya bisa memberikan yang terbaik itu buat ODGJ. Itu aja. Bukti syukur ya, ya kita itu dikasih kesehatan. Senangnya kalau udah bisa pulangin ke pihak keluarganya itu. Senang ya, ada kepuasan. Ada sendiri. Kepuasan. Sendiri. Ada salah satu banyak contohnya. Banyak yang udah dipulangin. Di orang Bandung. Banyak ya. Langsung bawa sendiri dipulangin ya ke sana atau buat. Tapi kadang saya lewat teman-teman bantuan pos di nah dari situ kadang mereka ketemu ya. Dari medsos. Kemarin orang Bandung. Sempat saya pulang ke saya pertemukan dengan keluarganya karena itu udah lost kontak hampir 4 tahun. Keluarganya sudah lapor ke polisi, sudah pasang pamflet mencarikan anaknya ya. Akhirnya anaknya katanya ada di Cianjur ya. Dalam keadaan kekaruan. Itu saya mandikan, saya bersihkan, saya rapikan. Rata-rata masih muda ya, rata-rata masih muda. Iya, rata-rata masih muda. Fenomena ya, itu fenomena ya, yang terjadi kayak gitu ya. Bahkan yang perempuan juga ada. Perempuan? Perempuan juga. Sama dimandiin. Tapi saya enggak. Enggak. Waduh, bahaya. Bisa disujoni sama orang nanti. Waduh. Saya suka nyuruh. Nyuruh. Kayak mau nanti saya bayar. Saya bayar. Tolong mandiin dia. Tolong pakein dia. Oh, ini pas kalau saya mandiin DGJ wanita. Jadi solusinya apa ini, Bang? Selain ya pastikan tadi selain punya mimpi ya. Punya mimpi pengen mimpi punya yayasan gitu ya. Tapi kan ya ya mudah-mudahan kita berdoa bareng-bareng gitu kan, mudah-mudahan niatan itu, cita-cita itu segera ter kobul gitu kan bahasanya. Tapi kan ada sedikitnya jalan menuju ke sana itu, misalkan ada solusi komunikasi lah dengan pihak pemerintah, misalkan untuk mencari biar permasalahan ini tidak terus terjadi gitu. Ya biar aja pihak pemerintah nyari saya. Biar nyari saya. Iya. Yeah. Iya biar nyari saya. Saya ngurusin itu cuma di jalan. Harusnya mereka lah. Sok, jangan berhenti tidur, jangan berhenti diam. Sok, lihat di jalan. Lah. Betul, betul. Saya sepakat. Terus melek. Sepakat. Apalagi ODGJ itu bagian dari disabilitas. Apalagi Indonesia itu sudah punya undang-undang khusus soal disabilitas. Nah, ya kita tunggu aja sampai sejauh mana. Anggarannya ada di Dinsos juga. Anggaran di Dinsos ada? Ada. Anggaran Dinsos. Sok atu coba turun. Dinsos ya seminggu sekali muter keliling kota. Cianjur. Banyak itu Pak. Jalan-jalan. Terlantar itu. Benar-benar banyak. Saya aja kalau kalau lewat setiap jalan ke daerah mana aja pasti nemuin itu. Dan kalau memang dia nggak mau bawa ke pantinya, kasihlah pakaian yang layak. Kasih pakaian layak, kasih makan. Ayo. Itu. Jangan bisanya apa? Jangan menunggu laporan ya. Iya. Laporan. Datengin saya gitu ya. Cari saya, jangan mau didatengin gitu. Ada pernah saya gitu, Pak. Dulu pernah 2000 berapa ya? Itu saya buat ODGJ. Dia kaosnya Pak belakangnya London. Nah, saya panggilnya London. Saya panggil dia London, saya mandiin tiap hari, mandiin. Awalnya susah. Susah. Cuman ya kita harus sabar. Menghadapin kita harus sabar. Udah saya mandiin dia mau. Kaos tetap gue gak mau ganti. Pengennya itu aja. Jujurnya loh. Pas mau menjelang malam takbiran. Itu yang bikin saya nangis. Saya tanya, mau pulang gak? Mana? Pulang ke mana? Mana? Seberang. Itu saya rapihin dulu Pak. Saya rapiin, kasih baju,
saya pakai celana, bawa bekal buat dia nanti di jalan, saya titipin ke bus, ke bus saya titipin, bang nitip saya bilang, ini sampai Merak, sampai Merak, nggak taunya di tengah jalan dia turunin, dia balik lagi, saya kaget tuh, kok abang sini lagi kan gue naik bus tadi, dia bilang, itu saya kejar pak busnya, suruh puter balik, nggak peduli saya suruh puter balik, itu ada penumpang saya bilang ketinggalan. Alibinya gitu ya, penumpang ketinggalan. Pas sampai saya kebukin pak kernetnya, kenapa dia diturunin? Kenapa diturunin? Saya kebukin pak itu. Kernet sepir bus sama saya. Saya berdua kesian. Udah rapi kan, pengen pulang. Hari raya. Karena saya rapikan juga kalau mana ODGJ sudah rapi, pengen pulang, saya tahu udah ketemu alamatnya. Karena suka komunikasi dengan pihak Polres yang di Bandung kadang ya Cimahi kadang maaf ada alamat ini enggak sih bilang ada kamu pasti kamu ODGJ mereka tahu kamu pasti ODGJ ya pasti itu saya tekin ke bus pulang saya titipin tapi saya rapikan dulu dalam keadaan dia pakai enggak lah saya apa nggak akan mau banyak pelajaran ya mungkin yang bisa diambil terutama pelajaran bagaimana kita bersyukur tentang hidup ya karena di luaran itu kan banyak yang tadi ya ODGJ gitu kan belum lagi permasalahan sosial lain kayak pemulung pengemis gitu kan gelandangan dan segala macam ya mudah-mudahan saya cuma bisa. Ada lagi Pak nih, saya mau gimana? Pernah? Tadinya mau di, terus gimana? Anggota kepolisian, pernah saya tantang. Abang ini angka 1, saya angka 0, saya angka 0. Pengen jadi 10, bawa saya. Identik selama ini pihak kepolisian, itu Raja Miras. Di hotel, ya narkoba, saya tantang, berani nggak raja orang gila? ODGJ, wah kaget, terus mau diapain? Loh, ayo berani nggak? Ayo berani, kita rapihin, kasih pakaian yang layak. Nah, situ pak, sampai sekarang ya mudah-mudahan dia masih menjalani kegiatan kebaikannya. Iya, mudah-mudahan juga dicontoh sama. Anggota kepolisian yang lain kan bisa apa bisa menyambut gitu kan kegiatan secara estafet gitu kegiatan itu bukan hanya kepolisian mungkin ya institusi yang lain juga terutama dinas sosial nih tugasnya sebagai yang punya wewenang gitu kan oke bang terima kasih nih sudah mampir dan mau diajak ngobrol di program Sabatang. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau yang menyinggung, tapi semata-mata obrolan kita hanya sekedar bentuk kritik ya, kritik sosial bahwa jangan underestimate, jangan punya pemikiran yang dangkal terhadap status sosial di masyarakat, status sosial masyarakat salah satunya ODGJ karena mereka juga manusia ya. Kita juga sebagai manusia dituntut punya hati nurani gitu untuk memanusiakan mereka. Terima kasih Bang Komeng. Luar biasa obrolan kita. Mudah-mudahan apa yang kita tadi bahas ini bisa menjadi pencerah buat masyarakat Cianjur khususnya maupun di masyarakat di Indonesia umumnya. Kita ketemu lagi di program Sabatang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.